Pagi, selamat morning, salam baku dapat. Kembali lagi dengan Digital Laut. Setelah 3 minggu rakit jaga kami mengapung di tengah laut, kini tiba saatnya kami panen untuk pertama kalinya. Bagaimana keseruan kami menjaring ikan di rumpun jaga? Saksikan keseruannya Singgawe. Kapten Pak Jeffrey, Pak Jeffrey Sonda, Kapten Muda. Yo, energik, pintar, contoh merupakan inspirasi bagi kita anak muda. Ini EDP Bukti. Sebelumnya Singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis. Gratis dan gratis Singgawe. Halo guys, kali ini saya ada di kapal Venio 09. Kapal jaring Venio 09. Nah, di sini kita akan menjaring ikan di bagan kita guys. Setelah 3 minggu bagan ini lepas, hari ini kita akan menjaring ikan yang ada di sekitar bagan. Seperti apa sensasinya guys? Sensasi kita menangkap ikan di bagan guys. Ayo kita lihat. Sepuluh mil dari garis pantai Beo, rakit jaga kami mengapung yang dijaga oleh Only Lumehoe dan Anto Tualiu. Matahari mulai keluar dari peraduannya. ABK kapal jaring KMI Venio 09 sudah menebar jaring sejak pukul 3.30 dini hari tadi. Di bawah komando Kapten Jeffrey, semua ABK sibuk dengan tugasnya masing-masing. Jaring sudah mulai ditarik. Saya berharap panen pertama kali ini mendapat hasil yang baik. Di belakang kapal, tampak rakit jaga mulai ditarik menjauh dari kapal. Setelah yakin ikan sudah terjaring di dalam jaring, perlahan namun pasti jaring ditarik oleh ABK dengan hati-hati. Dengan bantuan mesin penarik, dibumbuhi teriakan-teriakan ABK yang melengking memecah sepinya lautan. Arya! Jaring terus diangkat ke atas kapal. KM Venio 09 yang berkapasitas 35 GT adalah kapal jaring yang kami pakai untuk menjaring ikan di rakit kami. Panjang jaring KM Venio 09 1000 meter dengan lebar 250 meter. Dengan jumlah ABK 21 orang, KM Venio bekerja. Sesuai aturan bahwa kapal jaring yang berkapasitas 35 GT harus menjaring di rakit atau ponton yang berjarak di atas 8 mil dari pantai. Sedangkan bagan kami berjarak 10 mil dari pantai Beo. Jadi sah-sah sajalah ketika KM Venio 09 menjaring di rakit kami. Thank you.
Menggunakan dua speedboat kecil, KM Venio 09 memantau jaring yang sudah ditebar di laut. ABK yang ditugaskan untuk memantau ikan di laut sibuk mondar-mandir sepanjang jaring untuk memantau pergerakan ikan. Jangan sampai merobek jaring. Setelah tali cincin sudah menutup di bagian bawah jaring, ABK kini mulai menarik daging jaring. Perlahan daging jaring terangkat dan mulai terlihat ikan-ikan yang terjerat di jaring, yang menandakan bahwa hasil kali ini baik. Ikan yang terjaring mulai terlihat dan ternyata luar biasa, guys. Ikan melogis atau ikan layang adalah hasil kami saat ini. Kami sebagai pemilik rakit, pemilik kapal dan ABK bertambah semangat untuk secepatnya menaikkan jaring ke atas kapal. Kini ikan sudah terkumpul dan siap untuk diambil menggunakan jaring kecil atau salepa. Teriakan-teriakan ABK yang khas terdengar. Thank you.
menjadi pemicu semangat di atas kapal. Salepa mulai diangkat. ABK mengaitkan tali salepa dengan mesin penarik untuk menarik ikan yang diambil dengan salepa dari jaring. Wow, salepa pertama naik ke atas kapal. Ikan pun mulai masuk ke dalam palkar. Mereka harus meminimalkan waktu untuk menjaga kesegaran ikan sampai di lokasi pengolahan. Salepa kedua, salepa ketiga, salepa keempat, dan tidak lagi terhitung sudah berapa salepa yang masuk ke dalam palka. ABK secara disiplin memperhatikan kualitas ikan dengan teknik S ikan dalam tumpukan ikan di dalam palka. Palka pertama penuh guys, kini palka kedua. Kapasitas palka KMV New 09 adalah 5 ton. Jam menunjukkan pukul 9.30. ABK masih sibuk. Tanpa terlihat lelah, teriakan-teriakan dan teriakan menambah semangat ABK untuk terus bekerja mengangkat salepa-salepa ke atas kapal. Palka ketiga penuh, palka keempat pun penuh, guys. Luar biasa. Hasil kali ini memang luar biasa. Kami pun harus istirahat untuk makan, menambah energi. Ini orang sekarang mau makan dulu guys. Menu kali ini menu tuna. Mari makan. Baru 3 minggu. Ver, di piring masih ada dong? Ada. Sampai akan.
Minta lebar Pak Koki. Nah guys, kita mau makan dulu. Ada. Menu kali ini, ikan tuna. Ikan tuna masih bagan juga. Ini pemburu tunanya ini. Halo Singawe, sekarang kita sudah tiba di Pantai Beo. Setelah kita setting dengan KM Venio 09, puji Tuhan kita berhasil menjaring kapal video, berhasil menjaring titik-titik ton. Nah, nanti kalau mau bilang lagi sombong, dong bilang atau jangan. Tapi puji Tuhan, hasil pada hari ini cukup memuaskan. Kalau bukan dibilang cukup, sangat memuaskan. Menurut saya guys, karena saya orang tidak ya. Mantap sih guys. Kapten Pak Jeffrey. Pak Jeffrey Sondak, kapten muda. Yo, energik, pintar. Contoh merupakan inspirasi bagi kita anak muda. Masih muda so. Mengarungi lautan. Sampai di telaut. Bahkan sus pernah sampai di mana Pak Kem? Wow, Samudra Pasifik guys. Sigawe. Nah ini Kapten Jeffrey Sondak adalah inspirasi anak muda, orang telaut. Sigawe, mantap Sigawe. Nah di belakang sana ABK lagi. Jadi apa itu namanya? Siap-siap, beres-beres ya. Lagi beres-beres sih kawe. Di sana ABK lagi beres-beres setelah seharian kita ya setting ikan di bagan. Kalau Kapten Jeffrey protes ketika saya bilang bagan. Jadi yang sebenarnya apa ya? Terakhir. Jadi si KW yang selama ini kita bilang bahkan ternyata salah. Yang benar adalah rakitnya, rakit karena rakit jaga, karena ada orangnya yang jaga jadi namanya rakit jaga. Oke, gak apalah. Perlu untuk dikoreksi, dikritik kita terima sebagai pembelajaran kita. Bosman, kepala kerja. Mana dia badan kecil begini, kepala kerja. Ini mulu kagak ini. Di bawah HW. Juru selam, orang Minahasa, orang gunung sebenarnya, mana hobi di laut. Tahu di masa hobi di laut, nama Jawa, Parto. Parto, orang Minahasa hobi di laut, nama Jawa. Sana-sana lain orang, di belakang di sana. Oh, lain. Nah guys, sekarang si Gawi, kita sudah akan turun ke darat, ke Pantai Beo. Okay. Setelah seharian... Kapten! Mantap, kalau bukan Cap ini yang mau dapat ya hasil bagi. Aduh, aduh, aduh. Rezeki dibagi itu di atas ukasnya. Yuk. Duh, ke sana, mau kata. Oh, yuk. Kita lepas, yuk.